Serahkan surat ini hanya pada Ayahanda Prabu. Daulat Gusti. Kau harus segera mencari orang untuk melapor kepada Gusti Senopati. Baik, Kakang. Gusti Mahapati, utusan Pangeran Damar Kencana sudah berangkat menuju Kuntala. Pangeran Damar Kencana pasti melaporkan semua kejadian di sini. Untuk saat ini sangat berbahaya. Kalau sampai Prabu Kuntala tahu. Dalam nada bicaranya, Pangeran mencurigai kita. Terutama kamu, Angga Wijaya. Rangkong. Hamba Gusti. Cari kuda yang terbaik. Habisi utusan itu sebelum sampai ke Kuntala. Hamba Gusti Pati. Paman Pati, kapan kita akan mulai bergerak? Saya semakin tidak sabar. Kita harus membebaskan ayahmu dulu. Malam ini diharapkan Ragapati sampai di Kuntala. Dan kalau tidak ada halangan, besok malamnya kita mulai bergerak. Kalau para perampok itu tidak tertangkap dan dibuktikan bahwa mereka itu bukan orang Madangkara, ayah dan ibumu kemungkinan akan dihukum berat. Ayah dan ibu cuma menjadi korban sebuah rencana yang lebih besar lagi, yaitu memecah perhatian. Jadi, perampok-perampok itu mengaku sebagai orang Madangkara? Benar. Ini memang agak ruwet. Dengan adanya perampokan dan rongrongan keamanan di Kuntala, maka prajurit Kuntala akan lebih dipusatkan di dalam negeri. Dengan begitu, kalau terjadi apa-apa di Madangkara, maka bala bantuan Kuntala akan datang terlambat. Menurutmu, siapa yang berada di balik ini semua? Saya belum bisa menduga, Paman. Tapi ini pasti ada sangkut paut dengan penahanan Senopati Kebumundarang dan Hadiraksa. Ini pasti ulah si Angga Wijaya. Salah satunya pasti dia. Tapi yang lain, aku belum bisa menduga. Paman Adu, besok pagi saya akan pergi ke Gunung Pangrango untuk menyaksikan kehebatan Rajendra. Setelah itu, akan terus ke Kuntala untuk melihat keadaan ibu dan ayah. Sekaligus, saya akan menjemput Dinda Mantili dan Anggun. Hati-hati, Brahma. Keadaan semakin genting. Baik, Paman. Kau sudah siap menerima ajalmu. Karena tidak ada satu orang pun yang akan kubiarkan lolos dari arena ini dalam keadaan hidup. Jangan takabur, Rajendra. Di negeri ini banyak orang-orang pintar. Kau pikir aku kerbau dungu? Ya! Ah!
Lewat jalan mana kita, Kakang? Saya juga belum pernah ke Lembah Pangrango. Sepertinya tak ada jalan lain. Terpaksa kita harus mencari penduduk. Ayo, Kakang. Ya. Mau apa, Doblang? Berikan surat itu padaku. Apa maksud? Jangan pura-pura lambar. Sejak kapan kau jadi pengkhianat? Atau harus kupaksa? Tidak sebaiknya kita istirahat dulu. Tidak perlu. Kita harus lakukan malam ini juga. Aku hafal betul daerah ini. Senopati Kebomundarang dan Tumenggung Hadiraksa pasti dipenjarakan di penjara khusus. Letaknya di bagian belakang istana. Ingat, penjagaannya sangat ketat sekali.